Warnanya menarik, rasanya enak. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya, supaya tidak gagal ya pada saat membuat wingko. Gagal gimana ya, hasilnya kurang sempurna. Dan bahannya ya seperti biasa seperti ini ya. Di video-video saya yang lain juga banyak ya. Bahannya tidak banyak macamnya, cuma ini aja. Kalau ibu-ibu, mbak-mbak membuat wingko ya, hasilnya kurang sempurna. Yang pertama di sini, mermatnya gula sama kelapa ini kurang rata ya. Harus benar-benar gula ini sudah tidak berbiji lagi ya, sudah menyatu sama kelapa. Harus benar-benar menyatu ya. Kalau lihat di channel-channel YouTube, di video-videonya orang, memang gampang ya. Tapi kenyataan prakteknya ya tidak segampang itu. Nih, akan saya remat sampai merata ya. Nah, seperti ini ya. Ini butir-butirnya gula ini sudah menyatu ya. Sudah menyatu butirnya gula. Kalau nggak menyatu ya efeknya ya seperti tadi hasilnya. Wingkonya keras. Untuk kelanjutan videonya ada di video selanjutnya ya. Lanjut part 2.